Alhamdulillah kita upgrade lagi. Ini laptop Axio Pico W217 CU garis miring CJM. Ini laptop tua ya. Kita mau upgrade RAM aja di sini karena untuk bongkar hard disk atau SSD-nya sepertinya panjang perjalanannya nih. Dan orangnya juga cuma butuh upgrade RAM. Kita RAM-nya pakai ini SK Hynix 4GB PC3L ini atau DDR3L ya. PC3L sama aja dengan DDR3L yang low voltage yang 1,35 volt 4 GB udah cukup. Ini juga untuk nggak terlalu dipakai untuk kerja keras, ini untuk main, untuk nonton sama untuk ngetik. Kemudian ini juga ganti baterai CMOS karena baterai udah habis, jamnya mati terus. Oke, untuk buka cover ini gampang banget ya. Kita cuma perlu buka baut satu aja bautnya di sini dan tidak ada baut lagi. Begitu dibuka udah kelihatan. Sebelumnya ini RAM-nya 2 GB. Ya, sekarang kita pasang, kemudian kita install ulang Windows 7 bajakan ya. Windows 7 bajakan yang 64 bit supaya bisa kebaca untuk RAM 4 GB-nya. Cukuplah sudah ini untuk nonton ngetik. Untuk upgrade SSD atau hard disk yang usang ini. Prediksi saya akan membongkar ini dan saya belum pernah membongkar. Prediksi saya di sini. Jadi untuk kali ini kita bongkar di sini aja. Alhamdulillah.